Pemirsa, Gubernur DIY sekaligus Raja Kraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, angkat bicara terkait dengan peristiwa bentrokan di Jalan Taman Siswa pada Minggu malam. Sri Sultan meminta masyarakat mengedepankan semangat bebrayan paseduluran atau semangat persaudaraan. Bentrokan yang melibatkan dua kelompok massa dari salah satu perguruan silat dan supporter klub sepak bola yang terjadi di sejumlah ruas jalan di kota Yogyakarta menuai keprihatinan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. Menanggapi konflik sosial tersebut, Raja Kraton Yogyakarta mengajak warganya bebrayan paseduluran dalam artian mengedepankan jalinan persaudaraan dalam menyelesaikan konflik. Sri Sultan meminta semua pihak saling menahan diri dan mempercayakan penanganannya ke aparat kepolisian. Pak Kapolda kan memfasilitasi untuk ya kita tunggu hasilnya gimana. Yang penting saya sudah mengeluarkan statement dengan paseduluran itu gitu loh, dengan harapan mereka juga sama-sama warga masyarakat juga, saya kira harapan saya juga bisa mengerti. Semoga selesai aja.